mempersiapkan diri, pembacaan doa, penutupan peti jenazah, dan juga doa melapangkan jalan arwah beliau alam yang lebih berbahagia, alam surga, dan juga panggilan arwahnya belum tenang, damai, dan bahagia. Dengan bantuan doa-doa yang akan kita panjatkan akan mampu membantu perjalanan arwah beliau alam yang lebih berbahagia, dan juga keluarga yang ditinggalkan segera bisa melewatkan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Aliran dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan, penuh bakti, kita tawarkan doa-doa ini. Semoga nantinya berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau. Marilah Bapak Ibu, kita akan mengawali pembacaan doa. Silakan terlebih dahulu. Mohon para keluarga untuk berdiri untuk mengawali pembacaan doa. Kita memberi penghormatan dengan buka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Mungkin ada suara itu mungkin dikecilkan atau dimatikan, itu HP ya, suara HP itu di sana. Dibuka halaman 2, persembahan dupa. Dikecilkan atau dimatikan. Halaman 2. Kabeh kuasa ing kusana.
Halai tanah tolae, namo arie, polu jeti sakurae, uti satoboye, maha satoboye, maha jalu dijaye, osa pola poye, suta Namo Sijili Toi Mataiye Polo Jati Sakola Lintopo Namo Nala Jinja Sili Maha Puto Sami Sapo Atato Supala Sayi Sapo Sato Namo Posato Namo Poche Mofa Tata 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 Oma Polu Silu Jati Jaloti Yisili Moha Puti Sato Sapo Sapo Mola Mola Mosi Mosi Litoin Jilu Jilu Jema Tulu Tulu Fasa Yeti Moha Fasa Yeti Tola Tola Tilini Safala Ye Jala Jala Moha Fa Mola Mutili Isi Isi Sana Sana Ala San Fola Sari Fasa Fasa Fola Saye Hulu Hulu Mola Hulu Hulu Sili Sala Sala Sili Sili Sulu Sulu Putiye Putiye Putaye Putaye Mitiri Nala Jinja Tili Sani Napoye Mona Sapoha Sitoye Sapoha Moho Sitoye Sapoha Sitoyu Yisapolaye Sapoha Nala Jinja Sapoha Mola Nala Sapoha Sila Sena Mujo Ye Sapoha Sapo Moho Asito Ye Sapoha Jaji La Asito Ye Sapoha Bodo Moje Sito Ye Sapoha Nala Jinja Boja La Ye Sapoha Mopo Li Sanche La Ye Sapoha Namo Hala Tanna To La Ye Ye Namo Aliye Polu Jethi Sapho La Ye Sapoha Om Sidhe Tuman To La Ato Ye Sapo Oh,
Namo
Bebas dari penderitaan tumiba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampaklah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Demikianlah Bapak Ibu rakyat pembawa doa bertempat seperti jenazah dan juga doa membantu perjalanan arwah menuju alam surga bahagia. Kami mewakili Wihara Udayana di Surabaya ikut berbela sungkawa atas meninggalnya Ibu Almarhumah. Semoga keluarga bisa tabah dan segera bisa menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini. Marilah kita akhiri pembacaan doa ini dengan memberi hormat sebanyak 3 kali dengan baik. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Namo Amitabha.